Halo, balik lagi bersama gue Kevin di Mekar Terapi. Dan sekarang di depan gue sudah ada green light ya, green light yang versi polisi Polda Metro Jaya. Ini dia teman-teman ya, Polda Metro Jaya. Ini green light yang baru aja keluar. Dan ini sudah banyak di pasaran ya, di toko online juga udah ada, di toko marketplace juga ada. Dan kalau misalnya lo cari di Instagram juga udah banyak yang jual ya. Udah banyak banget yang jual, dan mungkin teman-teman juga udah pada dapat juga. Dan ini gue baru dapat, sebenarnya dapatnya kemarin tapi baru aja gue buka hari ini ya. Dan seperti biasa ya, ini green light tapi dia dapat box ya, dapat boxnya, jadi dia cukup eksklusif juga. Dia dapat box yang, jadi kalau misalnya kita lusin ini boxnya bisa kita gunain untuk supaya untuk dimasukin mobil ke situ lagi ya, untuk disimpan ya. Tapi ini versi blister yang apa, yang sudah dilem kayak gini, jadi kita terpaksa kalau misalnya harus dilusin, jadi kita mesti ngelus, benar-benar ngelus ya. Dan ini bisa dilihat di sini made in China, dan ada license ya Nissan. Dan di sini limited edition 1 dari 3024 DKS metal sasis, siap. Dan ini green light dan eksklusif Bishop juga. Oke, langsung aja gue buka ya. Yap, ini gue beli ini karena ini adalah Polda Metro Jaya. Karena sebelumnya gue punya yang Johnny Lighting, yang Land Cruiser, yang Polda Metro Jaya ya teman-teman. Jadi ini buat nemenin yang Polda Metro Jaya yang itu. Langsung aja gua babat habis, sikat ya. Kalau green light mah langsung sikat aja ya kan. Ya. Gua sih berharap sih mudah-mudahan keluar lagi ya green light atau Johnny Lightning yang versi ini ya, Polda Metro Jaya ya. Karena gua tinggal di Jakarta, jadinya ya gua biasa lihat Polda Metro Jaya di Jakarta ya, Polda Metro Jaya mobil-mobilnya. Dan langsung aja, oh ini belum terbuka juga ternyata ya teman-teman. Jadi gua kalau buka blister langsung aja gua giniin ya, karena kalau kita setengah-setengah juga nanggung sih di sini. Yap, ini dia ya, gua koleksi nih kayak gini nih, kartun-kartun ini banyak banget, dari mulai mini GT, green light, dan Johnny Lightning. Ya langsung aja kita lihat mobilnya. Oke, oh ini dia mobilnya, ini dia boxnya ya teman-teman. Boxnya seperti ini, dia cukup oke juga, tapi cukup tipis ya boxnya, tipis banget boxnya. Boxnya cukup tipis, tapi cukup lumayan lah kalau ada boxnya kayak gini ya. Jadi gue nggak terlalu susah jadi untuk nyimpen ataupun misalnya gue pengen display gitu-gitu ya. Karena ini juga boxnya juga cukup eksklusif juga. Boxnya ada Dit Samapta Cop Sabara ya, Bishop Indonesia Police Datsun 510, oke? Dit Sabara. Dan ini dia dapat figur juga, dapat figur polisi ya, Pak Polisi. Ini dapat figur Pak Polisi dan dia warna coklat ya. Ini cukup oke juga, ini khusus 164 ya ini figurnya ya. Oke, kita taruh di sini dulu ya. Dan kemudian mari kita cek mobilnya. Yap, ini dia mobilnya ya teman-teman ya. Ini dia mobilnya, gua akan coba zoom lagi sedikit lagi biar lo kelihatan dengan jelas banget. Oke. Ya, ini dia mobilnya. Mobilnya ini adalah Datsun 510, yang pasti kalau nggak salah green light dia kap mesinnya bisa dibuka ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih ya, kap mesinnya itu bisa dibuka. Apakah bisa dibuka ya? Benar sekali, bisa dibuka ya, benar teman-teman ya, bisa dibuka ya kap mesinnya ya. Kalau Datsun 510 untuk yang green light itu bisa dibuka ya. Bisa dilihat di sini dari depan, langsung aja kita lihat dari depan ya. Dari depan di sini ada kelihatan seperti lampunya tapi dicat, tapi dia sudah terpisah ya dengan bodinya. Ya lampunya itu udah plastik, plastik tapi terpisah. Dan di sini di depan bisa kelihatan ya, ada tulisan Datsun ya mungkin ya. Ini Datsun apa bukan sih tulisan ini? Seperti ini, ya, apa bukan? Dan di sini ada nomor polisinya 2309 V117 ya berarti ya, ya. Dan di sini bumper juga udah cukup oke, tapi plastik bumpernya ya, bumper plastik tapi tidak menyatu dengan bodinya. Kemudian di sebelah kiri di sini. Di sebelah kiri sampingnya di sini ada kelihatan ada lampunya tapi masih dicat, terus kemudian ada logo Datsun dan ada logo Korps Sabara ya, dan polisi, tulisan polisi Polda Metro Jaya. Kontak center 110. Oke, ya. Cukup ini juga, detail juga, ada kontak senternya 110 dan di belakang juga ada tulisan polisi. Dan kemudian di belakang juga lampunya juga sudah ini ya.
sudah plastik ya lampunya ya, dan ada nomor polisinya, cukup detail juga ini, cukup oke. Dan dikasih ada tulisan 110 ya, call center dari polisi kita, polisi Indonesia, dan kontak di kanan kiri sama lamponya. Kemudian kap mesin bisa dibuka, di depan bisa kelihatan di sini ada wipernya ya, ada wiper, dan di sini ada cukup oke ininya, plastik bukan cuma cetan doang ya ininya, sirenanya. Kemudian bannya ini kalau nggak salah ban karet ya pasti ya, kalau Greenlight sih ban karet, dan cukup oke, pelaknya cukup klasik. Dan kemudian mari kita lihat base nya Greenlight copyright 2017 made in China, dan 16319 14562M 1970 Datsun 510 use under license 900an GL1136 ya, di pojok sini ya, ini pojok sini. Dan ini emang base nya base dari yang sebelum-sebelumnya, base nya dari yang apa, Datsun Bre ya, Datsun Bre Greenlight, dia dibuat lagi menjadi polisi, tapi cukup oke ya, cukup oke, gue suka nih ya, karena klasik. Emang gue juga karena ini polisi dari Jakarta ya, dan gue tinggal di Jakarta, makanya gue beli gitu, Polda Metro Jaya. Oke, dan ini gue akan coba sandingkan dengan yang JL ya, ini juga JL Polda Metro Jaya. Cakep kan ya. Yoi, klasik. Ini JL, ini Greenlight ya teman-teman ya. Yap, itu dia teman-teman ya, review singkat dari gua, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan thank you guys.